belum jumpa titik noktah nama pengacara dan usahawan Nilofa, 33 tahun, kekal panas di laman media sosial selepas sekali lagi dihimpit kontroversi. Terbaru, Nilofa atau nama sebenarnya Nor Nilofa Muhammad Nor didakwa telah merentas negeri ke nilai Negeri Sembilan pada Ahad. Ketidakpuasan hati itu disuarakan oleh seorang pengguna Twitter yang menggunakan nama Pedar Razib menerusi ciapan di akaun miliknya. Kad nilai 3 ketua cari karpet, ish, boleh rentas negeri. Kuat betul kabel. Nilai 3 ya, nilai itu bawah negeri Selangor ke? Tanya je, tulisnya. Di Instagram Stories, Nilofa bersama suaminya, pencetus Umar Haris Ismail, berkunjung ke kedai pemborong karpet Naim Karpet. Selain itu, pelakon drama Suri Hati Mr. Pilot turut memuat naik sebuah rakaman video yang menunjukkan wajah pemilik kedai yang turun pandang membantu mereka. Sebelum ini, Nilofa dan Haris masing-masing dikenakan kompaun RM20,000 dan RM10,000 kerana melanggar SOP dalam Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB membabitkan majlis pernikahan dan larangan rentas negeri. Kami berharap kalian teruja dengan video ini. Kepada mereka yang belum subscribe, sila tekan butang tersebut dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya.